Jangan lupa telur-telur itu semuanya, klik like and subscribe channel YouTube Muksun Motor Magetan. Matur thank you bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Muksun Motor Magetan. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info menarik dan terbaru dari Muksun Motor Magetan. Oh ya, ini untuk saat ini showroom kami agak berantakan, mohon maaf ya, karena ada pembangunan atau renovasi di gudang belakang. Dan sebelum review, mungkin kalian bisa lihat-lihat dulu ya yang ada di video ini stoknya. Barangkali nanti ada yang tidak saya sebutkan, kalian bisa langsung tanyakan lewat WA. Untuk nomor WA-nya ada di pojok kiri atas ya. Nah, ini suasana depan showroom kami lur ya. Jadi depan showroom kami itu sawah, nggak ada rumah. Jadi suasananya tuh sini sejuk. Terus parkiran juga luas. Kalian mau kalau kesini bawa satu RT enggak apa-apa. Ajak temennya, saudara. Itu diajak untuk beli ke Muksun Motor Magetan tidak apa-apa. Insya Allah tempatnya masih cukup. Ya. Langsung aja untuk mempersingkat waktu sebelum review, kalian bisa simak dulu videonya ini. Jangan di skip, simak terus sampai akhir video. Jangan di skip-skip supaya infonya itu tersampaikan dengan jelas dan tidak ada salah paham ya. Kayak kemarin saya salah menyebutkan harga CBR ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, langsung saja, ini ada Vega ZR tahun 2010. Harga 6 jutaan aja. Jupiter Z1 2013 harga 7.800. Jupiter Burhan 8 juta. Ini stok Satria kami ada 1 2 3 4 ada 5 unit. Harga 8 jutaan tergantung unit yang kalian pilih mana. Dan ini ada Ninja tahun 2012. Ini sudah injek ya. Ninja sudah injeksi ke silindernya 2 ya, 2 silinder. Ini kami kasih harga 31.300. Dan sebelahnya ini ada Ninja Mono tahun 2015 harga 20 juta aja. Dan ini ada CBR itu harga 18.800 ya, rata-rata segitu tahun 2016. Bagi kalian yang melihat di video ini mungkin videonya kurang detail tentang unitnya, bisa langsung japrikan aja, langsung japri aja ya. Soalnya kalau saya sampaikan di video ini nanti durasinya lama. Soalnya untuk kali ini banyak ini. Nah, ini ada CBR 250cc 4H mati pajak sejak tahun 2021. Harganya 13.200. Motor sport 250cc cuma 13.200 saja. Mantap gak? 250cc loh ini. Kenapa torinya ada ya? Itu variasi tapi juga bagus ini. Custom. Nah, kalian bisa lihat nanti yang tidak saya sebutkan bisa kalian tanyakan lewat komentar ataupun langsung japri untuk fast responnya. Ini ada CBR WLD itu, ini tahun 2015 harga 15 juta lebih dikit, enggak apa-apa. Ini juga sama tahun 2015 harga 15 jutaan aja lur. Murah meriah, 15 juta sudah dapat motor sport ya toh. Tahunnya 2015. Stok CB kami juga banyak. Nah, ini Supra GTR, Supra GTR cuma satu aja ya. Supra GTR tahunnya 2017 PMK, pajak plat baru. Wah, ini pajak ganti platnya panjang sampai tahun 2027. Ini kami kasih harga 12.200 saja. Kondisinya masih bagus ini. Monggo yang berminat.
Dan ini ada CBR lagi Repsol tahunnya 2016, harga sama ya 18.800 ini. Dan ini ada R15 tahun 2015, harganya 15 juta saja. Kondisi juga masih bagus. Insya Allah siap pakai, no PR ya. Setiap pembelian di sini itu kami garansi mesin selama 1 bulan ya. Saya ingatkan lagi kepada dulur, jadi nggak usah khawatir kalau beli di sini tuh. Nah ini ada KLEG tahunnya 2015, ini plat L ya lur ya. Mati pajak 1 tahun, berkas cabutan sudah ada. Jadi ini suratnya tinggal sampean taruh di Samsat daerah sampean. Jadi nanti sudah atas namanya sampean ya. Ini harganya 17 juta aja. Sudah terima berkas cabutan, tinggal masukin Samsat aja. Ini ada Mio J tahun 2012 plat B, harganya murah 6 juta aja. Masih bisa nego, langsung japri Mas Adam lewat WA ya. Mio C tahun 2012 plat B, harga 6 juta masih bisa nego. Enggak, dulur-dulur iya, bantu share sebanyak-banyaknya dulur ya video-video kami. Siapa tahu ada teman saudara yang mau cari motor, itu kan bisa direkomendasikan di sini, enggak apa-apa. Nanti ya gampang, adalah uang satu buat ijole pulsa, ijole bensin ya. Ini ada Jupiter Z1 tahunnya 2013, harganya 7.800.000 saja. Jupiter Z1 tahun 2013, surat lengkap pajak hidup. Ini Revofit tahun 2013, harga 7.200.000. Terus ini ada Revofit 2016 PMK, harga 8.200.000. Surat lengkap pajak hidup ya. Ini ada Vega RR, ada Supra, itu ini harga 6 juta setengah aja. Satria 2014 PMK 9.200.000. Nah monggo yang berminat langsung japri aja. Apabila pengen detail unitnya nanti biar dibuatkan lewat WA aja ya. Kalau nanti disampaikan di sini durasinya terlalu panjang, jadi di ketunya hanya sekilasnya aja. Ada spesi tahun 2011, harganya 8.200.000 saja. CBOLD ada 2 unit itu harga 11.700.000 sama ya. Vixen Advan, kemarin yang tanya Vixen Advan, ini kami ready tahun 2015, harga 14 juta aja, warna hitam. AE Ngawi untuk kondisinya masih bagus ini. Nah, tinggal pakai aja, no PR, tinggal pakai aja. Dan di sebelahnya ini juga ada Vixen Advan tahunnya 2017. Nah, ini kondisi fisiknya ya masih bagus ini. Masih bagus, terus kuncinya pun masih ada 2. Ini kami kasih harga 14.500.000 saja. Murah meriah. Vixen Advan tahunnya 2017. Monggo yang berminat langsung jadi aja. Apabila masih repot belum bisa datang ke sini, langsung kasih tanda jadi biar unitnya kami kunci dulu. Ini Vixen 2015. Harga Vixen new itu kurang lebihnya ya 11 juta kemana dikit lah. Ini Vixen OLD tinggal 1 unit. Monggo yang berminat, Bison ada 3. Harga 8,5-an ya. 8 jutaan. Yang 2015 itu harga 9.200.000. Kalau yang ini 2012 pajak platnya baru ya. 8.500.000. Warna putihnya 2, kuning tinggal 1. Monggo yang berminat motor lanang murah dulu ya, Bison iki. Bison.
ini sosok yang kemarin Vario 125 4B, ayo dulur-dulur Jakarta 4B kami ready. Ini Vario 2015 ready, Scoopy 2017 sama 2016. Vario LED 110cc kami juga ready, tinggal satu unit aja. Monggo yang berminat langsung jati Mas Adam aja ya. Bagus ini unitnya, jarang-jarang kami punya ini Vario LED tahun 2016 ya. Nah itu sedikit review dari kami ya. Nah ini CB Special Edition masih ready, monggo yang berminat. Harga ada yang 17 jutaan, terus ini 18.8, ini yang tahun 2021 PMK ya. Monggo yang berminat CB 3 unit ini yang Special Edition. Apabila ada di video atau mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun langsung jadi Mas Adam. Mungkin cukup sekian review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops.